Jadi anggota DPR RI termuda. Nah, ini kenapa sih bisa? Kenapa kenapa mau terjun masih 23 tahun ya waktu itu ya? Betul. Kenapa mau terjun? Saya terjun di usia 21. Setelah 21 tahun itu setelah lulus S1 mulai mendaftar ke partai, walaupun saat itu bukan partai saya yang saat ini, sambil ikut S2 begitu kan. Jadi memang ketika mencalonkan diri itu umur 22 tahun dan ketika terpilih 23 tahun. Jujur saja memang kalau kalau menjadi anggota DPR itu sudah cita-cita. Gara-gara waktu zaman saya kuliah, saya sempat dibawa oleh dosen saya jalan-jalan ke kantor DPR.